mengatakan tentang masalah SHK ini, dikarenakan memang kita sampai detik ini juga kita belum mendapatkan data-data dari pengurus yang lama. Jadi sedikit memang agak kesulitan bagi kami untuk menyocokkan data itu. Yang sebetulnya dana itu bisa kita bagikan kemarin. Kemarin pun kalau memang data kita dah lengkap itu bisa saja kita bagikan kepada Bapak Ibu. Hari ini pun barangkali datanya pun belum 100% fit. Artinya saya berharap Bapak Ibu, Ibu seperti ada yang kami himbaukan, terutama di kebun petani, bahwa harus membawa slip gaji yang bulan lalu. Jadi itu menjadi dasar kami untuk mengeluarkan SHK.